gue jadi supir bajaj mulu ya. Padahal gue pengen banget jadi supir pesawat pribadi. Tapi gak apa-apa dah, orang kan semuanya itu dari orang, dari bawah dulu. Kayak lu, dari penonton, terus jadi penonton. Agak gue doain, jadi orang sukses semuanya ya. Aduh, sayang. Penonton, pulang les beli mangga. Bajai dipoles, istri kagak. Sayang, emang bener mau dipoles? Yuk, kita poles yuk. Mau poles nih. Saya mau dipoles. Kamu kenapa sih? Aku tadi dengar-dengar katanya kamu mau pisah ranjang sama aku ya? Bukan. Pisah ranjang bukan gara-gara kamu, tapi kan gara-gara ibu kamu. Kita memang saatnya harus udah pindah rumah deh. Kenapa? Ya bagaimana tuh ibu kamu tuh campurin urusan kita terus. Ngapain? Kamu kenapa sih ngejelekin ibu aku? Ibu aku kan udah tua bangkai. Kamu yang jelekin, aku gak jelekin. Aku gak jelekin, itu kamu yang jelekin. Aku gak jelekin. Lagian ibu aku kan kasihan, masa harus ngejelek-jelekin orang tua? Lagian juga aku malu sama tetangga. Dibilang aku gak bisa untuk nafkahin kamu. Makanya aku mau pindah aja lah. Lagian apa bedanya sih? Kamu kurang sama badan aku tuh, coba kamu lihat. Lagian, aku punya istri cantik-cantik. Setiap kali mau main, nyak dateng. Gak maksudnya mau main keluar. Lagian kamu ngajakinnya main bola. Iya, setiap kali. Mau ngapain aja ntar, mak dateng ganggu. Mak dateng ganggu. Kapan kita mulainya? Tuh coba lihat. Lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku apa kurangnya? Ujung mana? Ujung kepala sampai ujung kebalik. Kaki. Kebalik. Ujung kepala sampai ujung kaki. Udahlah, aku mah udah pengen pindah aja lah. Abang jangan gitu aku dong. Aku capek sama ibu kamu sama mertua. Kenapa sih harus jelek-jelekin emak? Gak usah dijelekin, aku gak jelek-jelekin. Maksudnya kita udah waktunya lah kita pindah lah. Emak kamu tuh suka ngacak-ngacakin kita. Masa aku mau bobo sama kamu? Aku mau bobo sama kamu. Terus? Masa pas aku mau bobo, dia mau ikut-ikutan bobo. Kan aku gak mau. Bayangin aja. Sekarang aku mau kerja, mau keluar. Tadi tanya, pulang jam berapa? Lah gimana, aku kan sebagai suami kan pengennya jadi dewasa. Udahlah, kita pindah aja lah dari sinilah. Udah gak akan sehat rumah tangga kita. Ya. Percuma, kamu tuh apa-apa ntar belain. Karena ibu. Ya percuma, aku mendingan cari ibu-ibu yang lain nih kalau kamu kita gak kongsi. Udahlah, udah saatnya. Kita tuh udah saatnya, udahlah nggak usah di sini gitu. Pindah aja kemana? Percuma. Aku juga kan pengen dilihat sama orang-orang. Oh ternyata suami kamu itu mandiri. Begitu tuh gimana aku? Iya sih. Aduh. Agak ngomongin apa? Ngomongin apa tadi gue denger? Enggak, Ma. Apa? Ma. Masakan Ma enak. Masakan Ma enak. Goyangan Ma enak. Goyangan apa? Ma, apa nih? Ma. Masa tadi katanya abang, katanya, wah Ma didoain aja cepet mati, katanya gitu. Soalnya kalau Ma mati, nguburnya gampang, bisa taruh di pot aja, katanya gitu. Enggak ada. Lu diam-diam baik di rumah ngejeglok baik ngapain? Gua tanya ngapain anak gua pakai apa? Hah? Bukannya kerja lo. Bukannya diam-diam baik di rumah. Iya, Ma, tapi kan saya tiap hari juga narik bajaj. Udah deh, saya mendingan narik bajaj aja dah. Bajaj. Ah. Ma. Bannya mana, Ma? Ma cemilin ya? Gua tahu. Oh. Ini pasti ada yang iri sama saya karena saya punya mertua cantik. Makanya ban saya diambil. Siapa yang mau iri sama lu gua tanya? Hah? Siapa yang mau iri? Kalau artis mah ketahuan. Iya. Artis, sultan, iya kan? Hah? Emang mobil banyak kalau setiap syuting udah ganti mulu modelnya. Emang saya. Tapi Ahmad noh. Boleh lu iriin. Lu ban begini aja pakai diriin ya. Makan blau lu.
kan, aku tuh gak kuat sama ibu kamu. Kenapa lihat, sih? Ibu kamu tuh mau senyum, mau marah, mukanya lihat sama aja. Dah, gue belanja. Bukan. Mau kemana, Mak? Hah? Mau kemana? Nyari bapak baru. Mak!